Menjelang laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 antara Vietnam versus Indonesia, Sintayong menyebut Vietnam dan Indonesia memiliki level permainan yang sama. Sintayong mengakui Vietnam merupakan tim terbaik di Asia Tenggara. Namun dia percaya kini tim Garuda juga berada di level yang sama. Optimisme serupa dilontarkan oleh bek timnas Indonesia Jordi Amat. Dia merasa permainan tim Garuda di pertemuan pertama yang berakhir imbang 0-0 lebih bagus dibanding Vietnam. Oleh karena itu, dirinya optimis bisa membantu timnya melaju ke final. Akan tetapi, pelatih Vietnam Park Hang-soo memberi sindiran tentang pernyataan Sintayong yang menyebut timnas Indonesia selevel dengan Vietnam. Tampaknya Park Hang-soo tak terima dengan ucapan Sintayong. Pelatih berusia 65 tahun ini menyebut kompatriotnya itu harus membuktikan kata-katanya jika memang benar timnas Indonesia sudah selevel dengan Vietnam. Apalagi Park merasa belum pernah dikalahkan Sintayong semenjak saling bertemu sebagai pelatih tim nasional. Di sisi lain, juru taktik berusia 65 tahun itu justru sempat melibas Sintayong 4-0 di awal karirnya bersama timnas Indonesia. Park Hang-soo juga berjanji akan mengerahkan kemampuan terbaiknya, mengingat ini adalah turnamen terakhirnya bersama timnas Vietnam. Pada laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022, kedua tim bermain imbang 0-0. Kemudian pertandingan semifinal leg kedua antara Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Mai Dinh National Stadium di Hanoi, Vietnam pada Senin nanti. Laga semifinal antara Indonesia versus Vietnam leg 2 akan menentukan tim mana yang lolos ke final. Sintayong kemungkinan masih akan mempertahankan back four yang berisi Asnawi, kemudian Jordi Amat, Fahrudin, dan Arhan untuk leg kedua ini. Di tengah, kemungkinan besar akan diisi oleh Mark Klok yang diharapkan untuk menjadi mesin penggerak selagi Rahmat Irianto ditugaskan sebagai penyeimbang. Sementara di lini depan, Dendy Sulistiawan lebih difavoritkan untuk turun sejak menit awal, meninggalkan Ilyas Pasuchevic di bench sekali lagi.인도네시아 팀은 강팀이지만 우리는 더욱 강팀입니다. Yes, of course, Indonesia is a very strong team, but I think our team is stronger. As you know that head coach Shin Tae-yong had 2 years work in Indonesia, and also you have many naturalized players. But I used to beat Indonesia 4-0 and have one draw, and also the nearest game is we beat under-23 Indonesia in SEA Games 2-0. Once again, I think Indonesia is strong, but we now stronger. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.